kawasan hutan kemasyarakatan atau HKM Juru Seberang di Kabupaten Belitung merupakan kawasan bekas tambang timah lepas pantai. Yang memiliki pemandangan pesisir yang indah serta geowisata menyusur taman wisata mangrove, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno punya rencana terkait kawasan ini. Dirinya ingin agar kawasan hutan kemasyarakatan Juru Seberang terintegrasi dengan Bukit Pramun agar bisa menjadi destinasi baru unggulan di Kabupaten Belitung. Jadi ini adalah nanti salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Belitung dan juga di yang kita akan kembangkan sebagai roadmap untuk master plan Provinsi Bangka Belitung. Insya Allah kita akan jadikan sebagai salah satu titik destinasi pariwisata kita yang lebih baik lagi tentunya di bawah manajemen ataupun dorongan daripada kementerian-kementerian yang berintegrasi tadi. Pengembangan kawasan hutan kemasyarakatan Juru Seberang nantinya juga akan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kawasan ini akan dikembangkan sebagai salah satu wisata bahari di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.